update terbaru mengenai Gala Sky Andriansyah terkini. Ia yang baru saja menghadiri pesta ulang tahun dari anak Ruben Onsu yaitu Tania dan Talia Onsu bersama dengan Fuji dan Torik Halilintar yang memakai kostum Putri Jasmine dan Aladdin. Setelah itu, Fuji dan Torik Halilintar pun mengajak Gala Sky untuk ke rumah Torik. Dan di sana sudah ada paman-paman dari Gala Sky, yaitu Franz Faisal dan Fadli Faisal yang akan membuat konten bersama. Paman-paman dari Gala pun sangat begitu perhatian kepada Gala Sky. Apa sih perhatiannya? Yuk kita tonton video lengkapnya. Kamu yang paling ganteng, Gal. Pagi ini masukin dulu. Baru boleh pengen kinerja Joy. Yeay. Nah. Suka banget sama celengannya. Mobil, celengan mobil. Minum dulu. Nih, minum dulu. Pinter. Gala Sky pun sangat ceria sekali dan tentunya ia pasti bahagia karena di rumah Torik Halilintar banyak orang-orang yang memperhatikannya dan Gala Sky sendiri begitu sangat menggemaskan dan lucu ketika Fuji memakaikan Gala helm yang sangat bagus dan tentunya mahal sekali. Tak hanya itu, Gala pun sangat terlihat asik dan enjoy ketika dipakaikan helm tersebut. Berikut videonya. Pakai helm lagi. Kamu naik motor? Kamu naik motor mana? Berat dong. Gala mau nge-review, guys. Ini. Apa? Iya. Cilung. Nih, om-om dua-duanya nih. Jangan deket-deket mereka, Gal. Yeay, udah habis. Gemes banget. Habis ya. Ayo pulang yuk. Pulang yuk. Perhatian yang diberikan oleh adik-adik dari almarhum Bibi Andriansyah yaitu Fuji, Franz Faisal, Fadli Faisal, dan Torik Halilintar yang selalu menyayangi dan mengasihi Gala Sky membuat kehidupan Gala Sky sangat bahagia, terjamin, dan tentunya tidak akan terlantar karena mereka selalu mengutamakan Gala Sky sebagai keponakan satu-satunya yang telah lama ditinggalkan kedua orang tuanya.